Lama tidak mendengar kisah penyanyi nasyid Suhaimi Saad yang dahulunya memberi pendapat mengenai anti vaksin dan dakwaan bumi berbentuk rata sehingga meraih kecaman ramai. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Menerusi laporan Cosmo, melaporkan bekas kumpulan intim itu dikabarkan kurang sihat kerana menghidap sakit mata yang kronik sejak setahun lalu. Penyanyi berusia 40 tahun itu banyak bergantung dengan isterinya, Ina Naim, kerana matanya mengalami rabun dan masih dalam rawatan. Meskipun keadaan kesihatan terjejas, namun Suhaimi berkata dia masih aktif dalam bidang seni dan sedia membuat persembahan jika mendapat jemputan. Malah penyanyi itu bakal tampil dengan single terbaru berjudul Zapin Selawat penghujung tahun ini. Sementara itu, bagi menambah pendapatan keluarga, isterinya menjalankan perniagaan barangan kosmetik dan pakaian secara dalam talian serta mengambil tempahan makanan. Difahamkan pengurusi Persatuan Kebajikan Penggiat Seni Kelantan, Muhammad Afandi Muhammad akan membantu penyanyi itu untuk kembali aktif dalam bidang seni. Semoga Suhaimi diberi kesembuhan.